KPU Kabupaten Magelang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara hasil pemilu 2024. Dalam rapat pleno, Bawaslu bersama saksi dari salah satu partai politik sempat mengajukan pencocokan ulang karena ada indikasi perbedaan rekapitulasi yang dimiliki saksi dengan dokumen D, hasil di beberapa desa di Kecamatan Mertoyudan. Dari 13 desa di Kecamatan Mertoyudan, ditemukan adanya pergeseran suara DPR RI daerah pemilihan 6 sebanyak 476 suara. Dari temuan tersebut, KPU kemudian melakukan pembetulan dengan cara mencocokkan ulang antara dokumen D hasil dengan C satu pleno dan semua suara dikembalikan ke parpol yang berhak. KPU Kabupaten Magelang juga akan melakukan investigasi internal terhadap permasalahan tersebut. Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa yang direkap itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita menghadirkan data dari DPS, bisa dihasil ya dihadirkan. Di Kabupaten Magelang, pada pemilu 2024 terdapat 4.047 TPS di 21 kecamatan. 5 TPS melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Agus Munasir, TVRI, Jawa Tengah.